masjid zikir-zikir menari ramai-ramai. Tuan-tuan, benda Nabi tak pernah buat. Dan mereka gunakan dalil-dalil, sebutlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu di atas lambung kamu. Itu cerita lain. Itu cerita apa sahaja kamu buat, kamu ingat Allah. Bila kamu berdiri, kamu ingat Allah. Bila kamu duduk, kamu ingat Allah. Bila kamu baring, kamu ingat Allah. Bukan maksud dia, bila kamu ingat Allah, kamu mesti baring. Bukan begitu. Bukan maksudnya, kamu nak ingat Allah, kamu mesti menari dulu. Itu berbeza. Tafsiran terbalik. Dan bab-bab ini, tuan-tuan, bila seru Allah ni, zahirnya beberapa ayat Quran, seru Allah, tadarru'an wa khufiyah. Tadarru', merendah diri. Perlahan suara kamu. Itu cara seru Allah. Jadi, benda-benda begini, bila kita kata Rabbunallah, dalam bab syariat, artinya mengikut apa yang diajarkan oleh Allah dan juga wakil-wakil yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.